Baik, pertama sekali kita perlu memahami satu perkataan yang bakal banyak digunakan dalam perbincangan ini, iaitu adalah perkataan cult. Bahasa senang adalah satu kumpulan agama baru. Kumpulan agama baru ni, kita asyik dengar isu di dalam dunia Islam seperti wujudnya kumpulan-kumpulan ajaran sesat dan sebagainya. Itu dianggap sebagai kultus dan juga cult. Dan antara kultus yang obvious, ya, sahabat-sahabat kenal siapa? Okey, ni memang paling popular, ya, iaitu Ayah Peng. Dia lahir sebagai seorang Muslim, ya, di Bacuk, Kelantan, dan belajar fahaman salah di Kelantan dan memperkenalkan satu ajaran kerajaan langit. Ayah Peng punya ajaran ini adalah bentuk agama baru. Dia panggil kultus. Begitu juga dengan Qadiani ataupun Ahmadiyah. Juga difatwakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor sebagai kumpulan bukan agama Islam, yang ini terkeluar daripada Islam, dan ia dianggap sebagai satu agama baru. Ini juga dikenali sebagai cult ataupun kultus. Begitu juga dalam Kristian. Dalam Kristian terdapat ribuan, malah puluh ribu kultus ataupun cult, yang mana mereka mendakwa mereka sebagai kumpulan Kristian yang sebenar. Lalu mereka menubuhkan satu fahaman yang baru yang akhirnya ditolak oleh kumpulan Kristian Mainstream ataupun Kristian Arus Perdana di sesebuah negara. Baik, salah satunya adalah cult ataupun kultus yang dikenalikan bawah Kristian adalah Family Federation for World Peace and Unification Church. Ini adalah satu kumpulan yang mendakwa diri mereka dari aliran Kristian, tetapi mereka adalah membawa fahaman agama baru, yang ini terkeluar daripada fahaman Kristian. Ini pengasasnya. Ini dikenali sebagai Sun Myumun ataupun Sun Myumun dan isterinya Hak Jahan di Korea Selatan. Ini simbol kumpulan mereka, ajaran mereka. Dan mereka membawa satu fahaman baru, yakni dikenali sebagai True Parents atau Heavenly Parents. Mereka mendakwa Father Moon dan Mother Moon adalah jelmaan Nabi Adam yang pertama, yang ketiga, dan jelmaan Jesus yang kedua. Di dalam akidah Kristian, mereka mempercayai bahawa Jesus akan datang di akhir zaman, dikenali sebagai The Second Coming. Itu adalah kepercayaan Kristian. Sama juga dalam Islam, ada kepercayaan datangnya Imam Mahdi. Lalu that's why wujudnya kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang mendakwa diri mereka Imam Mahdi, seperti mana Ahmadiyah juga pengasasnya Mirza Ghulam Ahmad itu mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. So perkara yang sama juga berlaku di dalam agama Kristian. Di dalam biografi Sun Myumun ni ataupun Father Moon, jelas dia mengatakan bahawa on several occasion he was guided by directly by Abraham, Moses, Jesus, Muhammad, Buddha and other saints. Maksudnya dia ni mendakwa, di guide ataupun diajar oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad dan juga Buddha, dan juga sami-sami padri-padri tokoh Kristian yang terbesar. So dia habis dia tapau semua tokoh-tokoh dalam agama pada tahun 17 April tahun 1935, ketika Father Moon ni bertapa di atas gunung dipanggil Myodo di Korea Selatan. Dan dia mengatakan bahawa Jesus muncul di depan dia. Lalu Jesus mengatakan, awak akan mewarisi seluruh misi saya. Saya tidak dapat memenuhi the three great blessing, yakni memberi tiga restu yang terbesar yang kita akan bincangkan, yang dibawa oleh Father Moon. Ada satu wawancara yang ditanya kepada beliau,
Ketika Jesus datang berjumpa kepada Father Moon ni, Jesus bercakap bahasa apa? Kan? Sebab dia orang Korea. Even kalau interview luar negara pun, dia bercakap bahasa Korea. Ya, dia tak boleh bercakap bahasa Inggeris. So, Jesus sebagai bangsa Yahudi yang bercakap bahasa Aramaik, datang kepadanya boleh bercakap dalam bahasa Korea. Itu hebat. You had a conversation with Jesus. I am to his conversation. Yes, he did. Then did Jesus speak a good Korean? Did it have a Hebrew accent? Isterinya pula, nama Hak Jahan, yang wanita tadi, juga dikenali sebagai Heavenly Mother, yakni Hawa kedua dan jelmaan Holy Spirit yang kedua. Okey. Dan Sumimu meninggal pada 3 September 2012. Dah meninggal. Ini gambaran ketika Jesus bertemu dengan beliau di Bukit Myodo. Okey, ini garis yang mana dia claim ni dalam buku kepercayaan Unification Church mengatakan ada pertama, okey, Nabi Adam lah. Dan Jesus sebagai Mesiah yang lahir Nabi Isa, dan Father Moon sebagai Mesiah kedua. Dia claim dia adalah jelmaan Jesus dan juga Nabi Adam. Okey. Dan mereka memperkenalkan satu perkara yang sangat famous, iaitu memberi restu kepada pasangan wanita ataupun lelaki yang berkahwin. Kerana padanya Jesus tidak dapat menyelesaikan misi ini kerana Jesus tidak berkahwin. Itu logik dia lah. Okey, ini adalah majlis perkahwinan secara besar-besaran yang diadakan di Korea Selatan. Okey, kita tengok ini video ketika Father Moon masih hidup lagi sebelum tahun 2012. Yang mana dalam majlis perkahwinan ini, Father Moon dan Mother Moon akan memberi restu kepada semua pasangan yang berkahwin. Lalu mereka ini dia akan dianggap sebagai pasangan yang akan kekal bahagia sehingga akhir hayat. Bunyi itu macam sangat sweet. Yeah. Dan mereka terkenal. Okey. Ini yang sekarang ketika Father Moon dah meninggal ni, gereja mereka di Korea Selatan. Okey, ini Hak Jahan, isterinya. Dan ada juga pasangan yang baru kenal pada hari itu juga, pada hari majlis. Tak ada suami lagi, tak ada lagi kita kahwin. Lalu dia tak kenal siapa nama pasangan dia. Okey, Holy Wedding. Okey, ni tengok. Dia letak kerusi sebelah dia ni. Menunjukkan bahawa Sumimung datang kepada majlis. Hak Jahan, sekarang dia yang memimpin fahaman Unification Church ataupun fahaman Father Moon, Mother Moon. Baik. Mereka juga memperkenalkan kitab suci tersendiri. Mereka menafsir Bible, lalu mencipta satu kitab tersendiri yang ini dikenali sebagai Divine Principle. Ya, dia takkan guna Bible yang ada pada hari ini. So, unsur salib dah tak ada. Unsur perkataan Jesus pun dah tak ada. Bible pun tak ada. So, bila sampai dekat kita, kebanyakan orang kita tak faham, tak sensitif dengan perkara-perkara yang selain daripada elemen-elemen Kristian tadi. Lalu kita mengatakan, oh tak ada masalah lah. Ya? Lalu sebab kita tak kenal apakah ajaran dan fahaman yang dibawa olehnya. Ini kitabnya. Dan Hak Jahan, Unification Church, mereka juga memiliki Peace TV. Ya, bukan Peace TV Dr. Zakir Naik ni. Dr. Zakir Naik juga memiliki Peace TV. Yang ni Peace TV dari kumpulan Unification Church. Okey, pertubuhan di bawah Unification Church.
banyak pertubuhan dia, dan mereka tidak akan menggunakan gereja mereka sebagai main untuk melakukan program. Mereka akan menggunakan pertubuhan-pertubuhan yang dicipta di bawah ajaran gereja mereka. Ini adalah pecahan daripada Unification Church, Sanctuary Church, yang dibawa oleh anak beliau sendiri. Dia bergaduh dengan anak bongsu dia. Lalu anak bongsu dia tak puas hati, dia cipta satu lagi gereja ataupun fahaman cult tadi. Yang mana yang pernah menjadi kontroversi pada tahun 2018, kerana dia membawa senapang di dalam majlis akad sumpah perkahwinan. Ini anak Father Moon, nama Hyun Ji Moon. Bayangkan kalau media-media barat, kalau ditakdirkanlah kan untuk perbincangan orang Islam yang lakukan ritual sedemikian, agak-agak macam mana mainan media terhadap insiden tersebut? Oh, kecoh, confirm. Tetapi bila melibatkan gerakan Unification Church, yeah, mereka tidak berapa minat untuk mempropagate fobia kepada kumpulan ini. Okey, baik. Ini anaknya. Seterusnya, kita dah kenal sedikit sebanyak tentang ajaran Unification Church. Maka apa kaitannya dengan Malaysia? Pertama kali, kita perlu fahami dan perlu tahu siapakah penggerak di Malaysia yang membawa fahaman. Dr. Yeo Chong Yang daripada Korea dan juga senior kepada pengikut Father Moon, dia datang ke Malaysia pada tahun 1996. Lama dah tu, berapa puluh tahun dah? Hampir berapa? 25 tahun. Dan sekarang masih lagi berada di Malaysia. Dia merupakan senior advisor. Ni adalah Unification Church Malaysia dan juga senior international advisor of Women Federation for World Peace Malaysia. Itu adalah highlight yang nama-nama pertubuhan ni. Kita akan tunjuk satu-satu apa kaitan pertubuhan ini dengan gerakan dakwah yang dibawa oleh mereka. Okey, ini satu klip video special gathering of Korean National Messiah and Senior Pastor di church mereka di Korea. Ini majlis rasmi bersama dengan semua missionary seluruh dunia. Missionary Unification Church. Kita akan tengok di manakah Dr. Yeo Chong Yang di dalam majlis ni. Okey, perhatikan. Individu kedua ni. Ini adalah National Messiah of Malaysia di dalam program International Messiah. Yang ini mereka adalah pendakwah antarabangsa yang khusus dihantar ke setiap negara. Dan kita tengok dalam utusan online pada tahun 1999, sudah ada laporan yang mengatakan Kang Yeo. Kang Yeo ni adalah isteri kepada Dr. Yeo tadi. Ya. Dan suaminya Dr. Yeo Chong Yang begitu tertarik dengan gaya hidup rakyat Malaysia. Of course lah, sebab ada misi. Kan? Okey, pada tahun 2000, dalam utusan online juga, dan artikel-artikel ni sudah dibuang selepas kami melakukan pendedahan pada tahun 2018. Ya. Moon Malaysia turut jadi sasaran, yakni satu kumpulan WFWP. Moon di sini adalah masuk ajaran Unification Church. Dah lama dah. Cuma saya pernah ambil peduli. Kan? Tak apa-apa nak sensitif sangat. Ini adalah aktiviti mereka yang dapat liputan akhbar dan juga Dr. Yeo Chong Yang. Kalau Google memang banyak boleh dapat lah. Ya? Ni belah. Dia akan masuk dalam institusi wanita dan sebagainya. Okey. Ini adalah
main website HQ dia tentang gerakan Unification Church. Ini adalah khusus tag untuk Malaysia. Tengok begitu banyak program yang dilakukan di Malaysia. Ini yang international punya website ya. Student for Peace Leadership Conference. Ni Dr. Yeo ada sini. Nanti kita tengok gambar dia. Okay. Peace, love you. Banyaklah peace, peace, peace. Ya, so kena tertentu sikit lah tentang perkataan ni. Heavenly Tribal, Messiahship, ya, Peace Road, Lari Yang Amat sebagainya. Okay. Di bawah Women Federation for World Peace, pertubuhan ini, pengerusi dia adalah Mother Moon, yakni isteri kepada Father Moon. Okay. Dan Dr. Yeo Chang Yong ada dalam majlis dalam Student for Peace Leadership Conference. Mereka target 13 universiti di Malaysia, seramai 3,000 pelajar untuk menyertai program. Apa program ni? Bunyi leadership conference, leadership conference, culture exchange, kan? Bunyi menarik lah. Ya, pembentangan tentang kepimpinan, pertukaran budaya dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka lakukan? Ini adalah program Student for Peace Leadership Conference di UMT. Quiz yang memang tak ada ni. Kalau ada saya akan masukkan. Boleh ke tuan? Baik. Ini di Terengganu, UMT. Yang mana ini adalah Pacific Rim era idea Father Moon. Jadi masukkan ini memang ideologi fahaman mereka. Boleh baca. Boleh Google sendiri Pacific Rim era ni apa dia? Yang mana mereka nak menguasai seluruh Pacific kawasan ni. Dan di sana, di tengah-tengah ni ada kepulauan Hawaii. Di situ juga kumpulan Unification Church berkembang di Hawaii. Okey, ni di UPM. Tuan-tuan boleh dengarkan, boleh kuatkan bagaimana seorang pastor international buat program secara terbuka. Lalu beliau memberi ucapan. However, they build the first the church. Cerita tentang church, worship of God, apa semua. Tempat-tempat tu majoriti Muslim, pelajar-pelajar Melayu di UPM. Kita tengok. And then finally they built their own house to live in. Bahasa Inggeris dia agak ada slang Korea lah. Dia mengatakan Anthony Brooke mendapat wahyu daripada atas, yang ni Tuhan lah. Ya. Yeah. Live in the peace Messiah. Jadi bagi Revelation ni adalah buku dalam Bible, the book of Revelation, buku wahyu. Bab 7 ayat 2. Dia preach depan pelajar. UPM will be the greatest starting point of the peace. From today on, okay, ni pelajar-pelajar UPM. Peace Silk Road for the university. Tak tahu apa tengok, kan? Tepuk tangan Malaysia apa semua. Forever and ever. Pertubuhan yang Women Federation, yang mana dia masuk ke dalam setiap universiti dan 13 universiti termasuk UIA, termasuk UMT, dan juga kita akan tunjuk nanti apa lagi universiti-universiti yang terlibat. Okey, pelajar yang join program tadi dia akan dapat satu surat daripada Women Federation for World Peace Malaysia yang tadilah. And then dalam surat ni dia mengatakan culture tour pergi ke Korea.
Yang ni mereka akan jemput beberapa orang pelajar kita yang daripada Malaysia, dan 50% adalah pelajar Melayu Muslim. Dan sebahagiannya adalah daripada India dan juga China. Majoriti adalah Melayu Muslim yang dijemput ke program ini, dan mereka diberi anugerah. Seorang ini bagi anugerah, okey, dia bagi anugerah leadership, contoh ketokohan, kepimpinan. Lalu dia mengatakan, okey, yang dapat anugerah ni cari 5 orang lagi untuk join program mereka. Macam MLM punya sistem lah, kan? Dan apa yang berlaku ketika pelajar-pelajar ni dibawa ke Korea? Ini rakaman di ketika dalam program ni. Pelajar akan diceritakan tentang Father Moon yang hebat, seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berkaliber. Dia puja Father Moon lah. 3 hari 3 malam itu, kecilnya dalam pendedahan dalam video dan juga dalam ceramahnya berkaitan dengan Father Moon dan juga Mother Moon. Hai, nampak ni tudung. Pelajar kita, people remember him as a leader of peace and as a leader who did in law. Dia akan panggil pimpinan-pimpinan seluruh negara dan dia dibuat dalam satu persidangan. Banyaklah. Tapi yang pentingnya, program ini adalah hanya nak cerita tentang Father Moon. Doktrinisasi. Ya. Yeah. Nak tanam kepada pelajar-pelajar yang menyertai program ini. Jelas. Dan setelah didoktrinkan pelajar-pelajar yang menyertai program tadi, pelajar-pelajar diwajibkan mengisi satu form yang mana tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua boleh baca ni. Dia mengatakan bahawa I pledge, maksud dia bersumpah untuk memenuhi tiga, the three great blessing ni adalah doktrin yang paling utama dalam Unification Church. Kerana Father Moon tadi dia nak menyelesaikan misi, tiga misi utama, iaitu memberi restu kepada pasangan yang berkahwin. Dan pelajar perlu menerima sains dan juga tarikh. Ibarat syahadah kan, asyhadu, cuma versi dia. Dan ini yang tadi, perasan tak gereja yang dekat Korea ini kena sebagai Vatican Korea lah, Vatican Timur. Yang ni Dr. Yu, ni pelajar-pelajar kita. Tahu-tahu boleh tengok ni. Dan pelajar-pelajar diberikan buku tulisan Dr. Yu Chong Yang tentang True Parent and World Peace. True Parent ni siapa? Father Moon dan Mother Moon. Dan buku ni adalah doktrin yang menyebarkan fahaman dari ajaran Unification Church kepada pelajar. Pelajar-pelajar dapat dihadiahkan buku-buku ini. Ha? Okey. Ini ketika dalam program. Selepas itu pula, mereka lakukan program di USM. Yang ni saya tak tapis. Saya terdah muka. Dan sebagai saya, tak ada masalah isu ni. Cuma untuk pengetahuan kita, bukan isu politik ya. Kerana mereka akan mendekati dan approach orang politik untuk mendapat tempat untuk menyertai, mengisi apa-apa program dalam fahaman mereka. Okey, ni Dr. Yu. Ni di USM ya. Dirasmikan seperti juga sebelum ini. Palugong ni memang tak lepas. Student for Peace Leadership Conference. Tetapi delitinya, selepas pada join program ni, ada apa? Seperti yang berlaku dekat Korea tadi. Ya? Yeah? Okay. Pelajar yang ni dekat USM Penang, dekat hotel. Pelajar Malaysia diberi buku Dr. Yu ni. Mereka lakukan di Malaysia. Ni? Maklumat semua ada dengan saya. Dan siapa pelajar ni pun saya tahu. Okey. Kesemua ni, keempat-empat ni adalah pertubuhan Unification Church di Malaysia. UPF, Universal Peace Federation. Ya, paling kita tunjuk satu. Okey, mereka juga melakukan
Peace Blessing Family Festival memberi restu kepada pasangan yang berkahwin, tapi versi mereka lah, ya, versi International Messiah tadi, ya, Dr. Yu tadi, ya. Ni dia. Ni lah majlis, termasuk orang Islam juga terlibat. Okey. Yang ni mereka akan approach pimpinan. Ya. Ini bukan isu parti, isu politik, ya. Ini adalah cara modus operandi mereka lah. Approach pimpinan dan pimpinan benarkan untuk melakukan program dalam universiti dan sebagainya, itu berlaku. Dan kita kena sensitif lah. Ya. Dan dihadiahkan gambar Father Moon dan Mother Moon. Okey. Ini juga ahli pemimpinan di Malaysia. Saya tak nak bincang panjang tentang ni. Ni dia ada slide khusus. Ya, cuma saya nak fokus kepada program di universiti. Baik, di Malaysia ni alamat lama. Petaling Jaya. Salah satunya adalah Universal Peace Federation of Malaysia. Ini merupakan pertubuhan di bawah Unification Church yang juga ditadbir oleh Dr. Yu tadi. Juga Global Women Peace Network, ya, di Petaling Jaya. Petaling Jaya juga. Okey. Ini Global Peace Foundation ni, ia dipimpin oleh anak Father Moon sendiri. Father Moon tadi dengan Mother Moon, dia ada anak-anak dia. Ramai anak dia. Dan seorang, salah seorangnya adalah Hyun Jin Moon. Ya, anak yang tengah-tengah. Bukan Hyun Jin Moon yang tadi, yang awal tadi. Ni yang yang tengah, bukan yang bongsu. Yang bergaduh tadi. Nah, ada Jin dia. Baik, di persatuan universiti pula. Ini saya minta sahabat-sahabat fokus, ya. Antara pertubuhan mereka di universiti adalah Peace Loving Youth Assembly. Yang ni dah tak aktif sangat. Youth Student for Peace Club. Ni juga kurang aktif. Ini juga aktif di kalangan masyarakat Cina. Tetapi yang ini sangat aktif. Yang ni ajar-ajar Malaysia. Google je, boleh dapat. Ajar-ajar Malaysia, antara pertubuhan yang sangat aktif, mereka rekrut pelajar-pelajar universiti terutamanya yang akan masuk ke Utah, masuk ke apa yang sedang kontroversi dekat MRM tu, college apa? College Star College. Ha, juga terdapat pertubuhan ajar-ajar Malaysia dan mereka masuk ke dalam pertubuhan-pertubuhan universiti. Baik. Ini program mereka di sekolah. Ya. Yeah. Ni sekolah Taman Seri Rampai yang dekat dengan ofis saya. Kan? Pure Love Campaign. Ini adalah kumpulan mereka. Ni Dr. Yu. Ni di Universiti Putera Malaysia. Dah lama lah, tahun 2016. Yang program besar tadi adalah pada tahun 2018. Mereka dah masuk lama. Okay, ni main page UPM. Yang juga jelas, sebut tentang Dr. Yu dan juga pertubuhan mereka, kolaborasi dalam program mereka. Ni Dr. Yu bersama dengan W Cup. Selain itu juga, saya pada program universiti, mereka juga buat program Peace Road, larian amal. Ramai orang kita minat berlari ni, kan. So apa yang mereka promosikan adalah, ni adalah ajar-ajar Malaysia. Ini dalam poster mereka bubuh gambar Father Moon dan Mother Moon, yang mana mereka mengatakan bahawa untuk memenuhi Mr. Sun Myung Moon legacy, yakni Pacific Rim era tadi, ya. Ini memang cara mereka nak menyebarkan fahaman mereka. Agak ramailah yang join dalam program larian amal. Okay. Juga akan terlibat dengan orang politik juga. Okay, ini semua orang politik.
Okay. Dan juga mereka melakukan program yang nak memperkenalkan budaya tarian Korea. Lalu mereka buatlah ya, di Istana Budaya dan sebagainya, di atas tema budaya. Ini pula adalah Loving Couple Blessing yang diadakan di Penang. Ya, ini antara program yang agak besar lah, yang mana dia akan panggil semua pasangan-pasangan yang telah berkahwin. Lalu mereka memberi restu di dalam program tersebut. Ada seorang ustaz, entahlah mana matang ni. Tengok gambar belakang ni. Siapa dia? Padamu-padamu. Ha, boleh tangkap tu kan? Dah boleh kenal tak? Dan dalam program ni, mereka akan menghimpunkan semua tokoh agama dan berdoa sekali. Dan dalam program ini, mereka akan mendoakan kepada pasangan-pasangan yang datang. Ya. Yeah. Termasuklah ya, orang Melayu apa semua. Dan dapat perhatian masuk dalam RTN. Seramai 500 pasangan suami isteri diraikan dalam Majlis Loving Couple Blessing Festival 2018. Objektif utama penganjurannya, memastikan elemen kasih sayang terus segar dalam setiap hubungan suami isteri. Bertolak ansur, penyayang dan saling memaafkan antara perkara penting untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Tips berkenaan antara intipati yang dikongsi para pasangan dalam menjayakan majlis tersebut. Okey, majlis hari ini sambutan untuk pasangan yang bahagia, di mana kita ingin pasangan bahagia akan mewujudkan silaturahim dengan ini dan juga membawa keluarga yang bahagia. Seramai 500 pasangan hadir hari ini dan juga tetamu-tetamu khas juga dijemput. Pasangan yang diraikan pada majlis perkenaan terdiri daripada pelbagai latar belakang. Paling mencuri tumpuan, kehadiran pasangan orang kurang upaya OKU, iaitu cacat penglihatan, pekak dan bisu. Acara anjuran bersama Universal Peace Federation of Malaysia itu bakal diadakan di negeri-negeri lain dalam usaha mengukuhkan ikatan kekeluargaan. Majlis dirasmikan Exco Belia dan Sukan Negeri Sun Lip Chee. Hadir sama Pengarah Nasional Universal Peace Federation of Malaysia, Yutaka Yamada, serta 20 pertubuhan amal dari negeri ini dan Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Kanser Wilayah Utara. Berita TV1. Ini adalah ada kaitan dengan core fahaman dalam Unification Church, iaitu memberi restu kepada pasangan yang berkahwin. Okey, baik. Sekarang kita fokus pada Global Peace Foundation yang merupakan anak Father Moon tadi. Ia diasaskan oleh Eugene Preston Moon. Ni dia. Ni di Malaysia ni, pada tahun 2013. Dan apa yang dia buat adalah melakukan program. Tuan-tuan takkan dapat lah. Dia dah delete lah. Maksudnya, ketika kami melakukan pendedahan pada tahun 2018, mereka dah dapat maklum dan mereka telah buang semua posting berkaitan dengan pelajar Malaysia. Ya. Yeah. Ni Global Peace Foundation Malaysia. Apa mereka target adalah youth. Golongan pemuda lah. Sahabat-sahabat semua lah. Yeah. Okay, apa yang mereka lakukan adalah mereka perkenalkan Global Peace Youth Exchange. Yakni tukaran budaya lah, atas nama Pertukaran Budaya dan GPYE di bawah pertubuhan Global Peace Youth Exchange. Ini juga bawah Global Peace Foundation Asia Youth Exchange AYE, juga bawah pertubuhan dia juga. Ya. Siapa yang banyak buat program? Baik, ni. Dia tulis tahun 2008. Tapi program ni dilakukan pada tahun 2013. Sahabat-sahabat tengok ni, ada campur dengan pelajar-pelajar Malaysia, pelajar Melayu, ada Chinese, ya, ada sedikit. Dia sebut sini, dia bercakap di hadapan 2,000 pelajar di 10 universiti yang berbeza di Malaysia. Hashtag dia ni di Kuala Lumpur, Malaysia. Tuan-tuan nampak ni apa perkataan dia?
One family under God, Aju. Ini adalah fahaman Unification Church. Satu keluarga di bawah pentadbiran Tuhan. Tuhan tu siapa? Bapa dia lah. Sebab dalam fahaman dia, bila sebut jelmaan Jesus ataupun Jesus, Jesus tu siapa? Tuhan dalam fahaman mereka, ya? Part of Trinity. Baik. Di bawah pentubahan mereka juga, yang tadi lagi, AILA, International Young Leader Assembly. Isu leader banyak. Leader, peace, kan? Antara yang banyak kolaborasi dengan pentubahan ini adalah pelajar Malaysia di Washington. Ya? Ini antara pelajar kita yang terlibat. Yang di bawah, ya, AILA. Dan juga ya, daripada Facebook mereka. Mereka aktif berprogram dengan pelajar Malaysia. Okey. Selesai satu kumpulan cult. Boleh lagi? Okey. Okey.